Torik dipantau CCTV. Inilah sosok yang selalu laporkan Torik ke keluarga Gen Halilintar. Seluruh kegiatan dan pergerakan Torik Halilintar selama jauh dari keluarganya selalu terpantau dengan baik. Bahkan ada CCTV. Seseorang yang disebut sebagai CCTV yang memantau pergerakan Torik hingga akhirnya untuk dilaporkan ke keluarga Gen Halilintar yang selalu keluar negeri. Jadi Darko dalam ramalannya beberapa waktu lalu mengatakan hal tersebut menyebabkan Torik Arlintar tidak bisa menjalin hubungan pacaran diam-diam dengan selebgram Fujian Utami Putri alias Fuji. Karena ada sosok pemantau yang selalu melaporkan pergerakan Torik kepada keluarganya. Torik Halilintar bisa dibilang tidak bisa leluasa dan tidak bisa terlalu bebas dalam bertindak karena ada sosok pemantau tersebut, hingga akhirnya Torik Halilintar memutuskan untuk tidak menjalin hubungan pacaran lagi dengan Fuji karena perbedaan prinsip dan jalan hidup tersebut. Meski menyebut ada sosok pemantau yang disebut CCTV, Teddy Darko tidak menjelaskan secara gamblang siapa sosok CCTV yang selalu memantau dan melaporkan seluruh kegiatan Torik Halilintar tersebut ada yang menduga sosok CCTV tersebut adalah kakak pertamanya Atta Halilintar. Namun Atta Halilintar terlalu sibuk dengan kegiatannya sendiri sehingga tidak mungkin memiliki tugas untuk memantau adiknya tersebut. Keluarga Gen Halilintar selalu bepergian ke luar negeri dan tidak pernah menetap di satu lokasi. Keberadaan mereka di Indonesia pun bisa dihitung dengan jari. Sisanya mereka liburan dan bepergian ke luar negeri. Saat ini mereka sedang berada di Timur Tengah, tepatnya di Dubai. Ini Darko mengatakan keluarga Gen Halilintar merupakan keluarga yang memegang teguh syariah Islam dalam kehidupan mereka. Terutama soal hubungan pacaran sebelum pernikahan. Keluarga Gen Halilintar sangat menentang hal tersebut. Hal tersebut sudah terbukti sejak ke Katolik Atta Halilintar berpacaran dengan Aurel Harmasya. Keluarga Gen Halilintar baru membuka hati mereka kepada Aurel setelah Atta dan Aurel menikah. Begitupun terjadi kepada Torik. Meskipun Torik sudah buka-bukaan dirinya menjalin hubungan dengan Fuji, namun ibundanya Geni Faruk tidak mengakui hubungan mereka. Bila ibu dan Torik yakni Gini Faruk mengizinkan Torik untuk berpacaran sebelum menikah, maka hal tersebut akan menjadi tidak adil bagi adik-adiknya yang memang saat ini belum ada yang berpacaran. Bila Torik diperbolehkan pacaran, maka peraturan keluarga mereka akan runtuh dan tidak akan ditaati oleh adik-adik Torik.